Oke, saya mau review villa yang deket jalan raya. Noh, jalan raya tuh. Nggak jauh aksesnya, mudah. Halaman luas, playground ada. Kolam renang juga ada sini nih. Terlihat kolam renang dulu ya, sebelum masuk ke dalam. Halaman luas nih. View-nya ke pohon bambu. Nih, kolam renangnya. Cukup gede nih. Ini perkiraan untuk kedalaman paling cetek sekitar 1 meteran. Untuk yang paling dalamnya sekitar 130 atau 150 gitu ya. Apa namanya? Ini hijau karena nggak ada yang ngisi. Ntar kalau ada yang masuk mah udah pasti bening. Gitu ya. Oke. Kita coba masuk ke dalam villanya. View ke gunung tuh. Oke. Ini kita masuk. Villanya bersih, walaupun villa lama, tapi ini terawat ya. Nih sekeliling terasnya bersih rapi. Ada ayunan. Oke, kita masuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kok udah kunci? Oke, ini udah dibuka nih. Ini ruang tengahnya. Ada karpet, ada kursi, sofa. Ini ada karaoke TV WiFi ya. Baru beres dipel, masih basah. Ini kamar satu. Kamar satu ada kamar mandinya, ada showernya, air panas. Ini kamar kedua, kamar dua juga ada kamar mandinya dalam. Ada showernya juga nih. Oke. Cukup banget nih buat spot foto. Ini kamar ketiga. Luas. Kamar tiga juga ada kamar mandinya dalam. Shower juga ada nih. Oke. Dapurnya nih. Dapur peralatan lengkap. Kulkas, dispenser. Oke. Cukup sekian nih reviewnya.